Guys, kita boleh mencari harta dan membeli apapun yang kita suka, tapi jangan sampai harta yang kita miliki malah memberatkan hisab kita di akhirat nanti. Jadikan apa yang kita miliki bisa bernilai manfaat. Salah satunya kendaraan. Jadikan motor atau mobil kita bisa menjadi kendaraan untuk akhirat juga. Inilah yang sedang kami coba lakukan saat ini. Doski, Komunitas Pajero Douglas Quad Indonesia Cabang Purwokerto atau biasa disebut Doski Puerto, punya program rutinan yang asik dan insya Allah bernilai ibadah, yaitu Doski Dolan Pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Doski? Alhamdulillah, semangat selalu. Insya Allah sore ini kita acara Doski Dolan Pesantren, yang mana kita destinasi kali ini adalah ke Pondok Pesantren Nurul Huda Langongsari. Nah teman-teman, kenapa kita perlu main ke pesantren dan kenapa kita nanti juga insya Allah donasi beras? Satu, untuk keamanan kita dunia akhirat, ketika kita punya kendaraan bagus, jangan sampai kendaraan kita hanya untuk bergaya, hanya untuk hura-hura, tapi coba kita jadikan kendaraan kita menjadi kendaraan amal soleh, perbanyak amal soleh, menjadi kendaraan yang nantinya bisa bernilai amal jariah juga. Nah, di sini kita niatkan, kita ibadah, jadikan kendaraan kita ibadah, kita bawa beras semua ya, sudah siap berasnya ya? Sudah siap berasnya, satu karung. Kita bawa nanti ke Ponpes Nurul Huda, di mana Ponpes ini ada 1.500 santri gratis ya, dan itu perlu uluran tangan kita. Insya Allah kita titipkan sebagian data kita untuk santri-santri penghafal Quran di sana melalui beras yang kita bawa, yang kita bawa pakai kendaraan kita. Insya Allah itu nanti bisa membuat mereka jadi penghafal Quran, menjadi pejuang agama, dan insya Allah kita mendapatkan berkahnya dari situ. Amin. Sudah siap start kita? Ya. Oke, okay, tos dulu Pak Ketua TV. Kita tos. Ya. Ya. Doski. Yeah, Doski. 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 Yes. Ya, langsung. Kita touring tipis-tipis main ke pesantren dengan membawa beras. Rulesnya, setiap kendaraan harus angkut satu karung beras isi 25 kg yang sudah dibeli masing-masing owner dari rumah. Dan harus panggul sendiri saat nanti tiba di pesantren. Agar mobil dan pundak kita nanti bisa bersaksi kalau pernah digunakan untuk sesuatu yang bernilai di jalan Allah. Kali ini destinasi kita adalah Ponpes Nurul Huda Langgongsari. Pondok pesantren yang menampung 1.500 santri yatim dan duafa yang dibina secara gratis ini sangat layak untuk dibantu. Kita start dari titik temu di ruang terasa Food and Space Purwokerto dan kemudian kita konvoy. Tiba di pondok pesantren kurang lebih menjelang maghrib dan langsung setelah tiba kita bongkar beras masing-masing. Di sana kami diterima oleh pengasuh pondok pesantren yaitu guru kita Gus Ajir Ubaidillah. Banyak sharing dengan beliau
tentang kebaikan dan fadilah-fadilahnya. Sangat berkesan. Alhamdulillah, episode kali ini kita dapat sesuatu yang luar biasa. Refreshnya dapat, seneng-senengnya dapat, semangatnya dapat, siraman rohaninya juga dapat, dan insya Allah pahalanya juga kita dapat. Udah gak level lagi ya, klub mobil yang acaranya cuma hura-hura, foya-foya, apalagi pakai acara nyawer biduan. Hahaha. Saatnya klub mobil yang bermakna bisa membawa kita ke jalan kebaikan. Doski salah satunya. Semoga kegiatan ini bisa ditiru atau diikuti klub mobil lainnya ya. Doski jaya, Doski berkah, Doski manfaat. Bisa dibayangkan dimakan oleh anak-anak yang hafalkan Quran, dimakan sama anak-anak yang ngaji, jenengan dapat pahalanya semua. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mahsuman wa la taj'al fina wa la ma'ana ahadan zakiyan wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا يسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من المتحابين فيك والمتبذلين فيك والمجتمعين في جنتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وارزقنا الجنه مع الابرار صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين semuanya insyaallah manfaat sekali. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.